Dari sudut kanan wasit, dari sebelah kanan wasit dengan jersey yang dikenakan dari tim warna coklat, kombinasi putih dengan garis lintang warna oranye. Ini dia tim dari Persiba Bareja. Dan tidak kalah menariknya dari sisi sebelah kiri wasit dengan jersey yang dikenakan ataupun baju yang dikenakan ke dalam mereka dengan warna hitam, oranye, putih, kombinasi hitam. Ini dia tim dari Buana Jaya Bandung Sari. Inilah kedua kedamaian yang akan bertanding di kesempatan malam hari ini dan tentunya pantas untuk menduduki di grand final. Kedua kedamaian sangat luar biasa kita lihat dari siang hingga saat ini, yaitu dari Buana Jaya nomor punggung 2, sang setter handal dimiliki oleh Buana Jaya Bandung Sari saudara Ali. Nomor punggung 4 ada saudara Bagus. Nomor punggung 5 ada saudara Rati Luis. Nomor punggung 6 Pijay. Nomor punggung 7 ada Adang. Nomor punggung 8 dan terakhir yaitu sang libero saudara Agung. Itulah para pemain ataupun kenaman dari Buana Jaya Bandung Sari. Dan sudah dari sebelah kanan wasit kali ini para pemain dari tuan rumah seribu tuan rumah ataupun pemain dari Persiba Bareja ada saudara Chet Indra, dan juga ada saudara Irwan, ada Zul, terus juga ada sang setter handal yaitu saudara Jason Fikri Jose, ada saudara Ferry Ripan Nur Mulki, dan saudara Ibang selaku libero dari Persiba Bareja. Jarauh banyak bola asyik benda ya sebenda jarauh. Sok jumpa diukar sok ayat seluler ayat deh. Ayat putri bye. Tepuk tangan yang meriah untuk grand final dipertemukan Buana Jaya Bandung Sari berhadapan dengan yaitu Persiba Bareja Desa Sindang Hula. Untuk para penonton yang beriman silakan untuk bersantai-santai sambil menyaksikan, jangan terlewatkan momen yang sangat berharga kali ini di kesempatan malam hari ini melalui Jason sang setter handal dari Persiba. Kali ini lancarkan serangan, kali ini back attack, satu strike keras dilakukan oleh nomor punggung 5 itu saudara Rami dari kubu Buana Jaya Bandung Sari. Satu poin diraih oleh anak-anak di Buana Jaya. Boleh saudara Alif kali ini ada Ripan di sana, coba Jason mereka ada. Fikri Jose berhasil nanti satu poin 1-1.
di set yang pertama di grand final kali ini. Harap-harap cemas, konsentrasi penuh. Oh, kesalahan servis yang dilakukan oleh anak dari Pasibab, tidak mampu melewati net sehingga poin berubah 2-1. 2-1, Pijai, konsentrasi Pijai. Bola lambat sekali kali ini. Ada sisa di sana. Luar biasa kali selesai Indra. Mampu melesatkan sekulit bundar dengan sempurna. Sehingga poin pun berubah kali ini. 2-2. Angka kembar terjadi di set yang pertama di grand final. Kali ini masih kuasai bola nomor punggung 7 yaitu Saudara Cahat. Satu kesalahan lagi dibuat oleh penama dari Pasibab Parenca, memberikan poin gratis bagi sang lawan. 3-2. Luis kali ini konsentrasi dari posisi satu. Luis masih ada di Parisala, cepat dilesan kali ini. Joseph kembali sentuhan sebaik keras dari seorang bandar andal dari Pasibab, Saudara Fikri Joseph nomor punggung 10. Sangat pasang-pasang di kecepatan saudara ini Fikri Joseph, konsentrasi penuh Fikri kali ini dari sudut sebelah barat. Fikri lancarkan serangan, ada saudara Agung di sana. Bahasan dari seorang Adang dari kubu Buana Jaya Bandung Sari mampu mematahkan serangan dari anak-anak Buana Jaya Bandung Sari. Tepuk tangan atas serangannya buat Ibu Hajat, ibu dari Bilal bareng dengan Shinji yang telah memberikan salam kepada anak-anak dari Buana Jaya Bandung Sari. Ada penyelamat bola dari Fikri, kembali Agung dari sana. 1-2. Sentuhan yang sangat spektakuler dilakukan oleh saudara Rabi berhasil memberikan satu poin lagi untuk anak-anak Buana Jaya. 5-3. 5-3 melalui sentuhan saudara Rabi kali ini memutar-mutar sikulit bundar konsentrasi. Kali ini dari dua kubu memberikan poin gratis bagi sang lawan sehingga poin pun berubah kali ini dengan skor 4-5. 4-5. Sampai beranda macam Asia, siapa dia kalau bukan Ripan? Nerbol ke Agung di sana. Coba balik ke belakang. Bang! Apa yang terjadi kali ini? Terlalu melebar keluar saudara bagus dari kubu Buana Jaya, tidak bisa menghasilkan satu poin untuk rekannya. Kembali Ripan Nur Moike. Ada Agung di sana, sangat lincah sekali. Kembali diabang oleh anak-anak dari Pasibab. Kali ini ada sentuhan rupanya terlihat jelas oleh mata wasit, melewatkan pelanggaran dari kubu Pasibab Parenca sehingga pindah poin 6-5. 6-5, satu poin saja terpaut anak-anak Pasibab dari Buana Jaya. Dari posisi 6 saudara Adang dibiarkan saja. Oh, inset ternyata bola di dalam sehingga poin pun bertambah untuk Buana Jaya. 7-5. Ancang-ancang untuk yang kedua kalinya ada dari vektor sebelah kanan. Lakukan sudah, pendek sekali datangnya dari Pandisana. Coba dikuning kepada siapa? Ada Trebina. Ada Zulis, ada masukkan satu poin. Dibiarkan saja keraguan-raguan dari kubu Buana Jaya sehingga merubah skor kali ini menjadi 6-7. Satu poin saja tertinggal kali ini anak-anak dari Irwan. Apa yang terjadi kali ini? Ternyata ada kesalahan sehingga poin lagi-lagi diraih oleh Pasibab Parenca. 7-7. Angka kembar terjadi di set yang pertama. Untuk yang kedua kalinya kali ini, Ham lakukan sudah. Ada Ali di sana. Bola kuih yang sangat habis dilakukan oleh nomor punggung 7 yaitu saudara Pijai dari kubu Buana Jaya Bandung Sari. Masih sama kuat, sama berimbang di set yang pertama dengan torehan satu poin saja diungguli oleh anak-anak Buana Jaya dengan skor 8-7. Kembali ke pertandingan, mampukah mereka untuk menghabisi di set yang pertama kali ini? Kita nantikan saja karena keduanya sangat luar biasa sekali di kesempatan malam hari ini. Melalui nomor punggung 4, ancang-ancang saudara bagus sekali ini. Ancang-ancang dia konsentrasi penuh bagus. Ancarkan sudah ke belakang dari Parisara, coba ambil serangan. 1-2-3, ditipu saja. Ada penyelamatan saudara Agus, tekotek bagus. Ada kembali lagi dari saudara Jason. Bang! Masih berhati-hati kali ini anak-anak Pasibab. Bang!
nomor punggung 6. Siapa di belakang? Luis nomor punggung 6 dari kubu Buana Jaya Bandung Sari. 9-7 kali ini untuk yang kedua kalinya, mampukah mengeksekusi segulat bundar melalui James yang lakukan sudah bagus nomor punggung 4, lakukan sudah, ada Rifani sana coba bekat. Luar biasa balasan dari seorang Fikri Jose sehingga merubah skor kali ini 8-9. 8-9 kali ini membuntuti 1 poin anak-anak dari Pasifah melalui saudara Jason. Lancarkan serangan kali ini. Ada Luis di sana, coba ke belakang. Baik attack masuk dari saudara Pijai. Kembali penyelamatan yang sempurna. Jason, Si Raja Asia, Ripan Nur Moiti, nomor punggung 12 kali ini. Sangat luar biasa sekali memberikan 1 poin, 9 sama kali ini. Masih lancarkan serangan, dan balasan kali ini melalui nomor punggung 5, saudara Rapi, berhasil memberikan 1 poin, 10-9. 10-9 masih memimpin Buana Jaya melalui seorang Alif Sanse terandal kali ini. Bola panjang diberikan, masih penyelamatan yang sebuah saudara Agung. Bola tanggung kali ini berada di udara, ada Jason di sana, coba gol lagi berebut, ada Fikri Jason di sana, Fikri. Ternyata ada pelanggaran dari kubu Buana Jaya terlihat jelas oleh mata wasit sehingga poin pun berubah kali ini 10-10 sama kali ini untuk yang ketiga kalinya, kawin yang ketiga kalinya dari Pasifah Buana Jaya. Lancarkan serangan kali ini, catatkan Alif, bacar sama Saralis. Memang tak ayal lagi pemain yang satu ini tidak bisa dipandang sebelah mata melalui sendakan nomor punggung 6 yaitu saudara Luis, si rambut pirang dari kubu Buana Jaya. Ancang-ancang lancar ke serangan. Kesalahan servis lagi-lagi terjadi dari kedua kubu, dari Buana Jaya ataupun dari Pasifah Parinca. Semakin ketat perolehan poin dari kedua kenaman. Kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh Pasifah. Ada Agung di sana, coba mencoba Luis. Lagi-lagi seorang Luis bisa mematahkan dominasi serangan ataupun poin dilakukan oleh anak-anak Pasifah. 12-11. 12-11 kali ini melalui punggung dari itu saudara Luis. Konsentrasi Luis kali ini ke belakang, ada Ripan di sana, coba angkat Jason. Tembakan yang sangat berkelas diperlihatkan, dipertontonkan di kecepatan malam hari ini melalui nomor punggung 9 yaitu saudara Rifan Nur Moiti. Merubah skor kali ini di set yang pertama. Capping set yang sangat keras, ada penyelamatan dari sebelah Pijai. Dua beri serangan di set yang pertama membuat keunggulan 1 poin anak-anak Buana Jaya 13-12. 13-12 oleh nomor punggung 5, ada Rapi di sana, sang bomber andal dari Buana Jaya. Lancarkan serangan kembali, 1-2. Lagi-lagi gegas ambar, itulah sang mega bintang dari Indonesia, timnas Indonesia, Ripan Nur Moiti menunjukkan paling ini kesempatan malam hari ini. Ripan, ada penyelamatan coba Rapi, serangan kali ini baru besar. Gokalnya dari Pasifah Parinca sehingga poin pun bertambah untuk Pasifah kali ini 14-13 memimpin 1 poin di set yang pertama, 14-13 melalui sendakan dari seorang Ripan Nur Moiti. Ada peluang ini sudah Rapi, selamatkan Luis Rapi. Lagi-lagi ternyata tembak yang begitu kokohnya diperagakan oleh anak-anak dari Pasifah Parinca. Tembok yang sangat kuat, tembok beton yang sangat kuat kali ini. Rapat sekali pertahanan anak-anak dari Pasifah Parinca di set yang pertama sehingga merubah skor 15-13. Ripan Nur Moiti, masuk kali lagi di sana. Luar biasa.
biasa, luar biasa Adang kali ini, sang joker sejati dari Krimi Diana Jaya Bandung Sari membalas ketertinggalan kali ini di set yang pertama 14-15. Adang lakukan sila kelakang dari Padisara, coba kali ini Jason, siapa dia? Kali ini berhasil mengumpulkan satu poin untuk rekannya 16-14. Sangat berimbang sekali, sangat seru sekali di kesempatan malam hari ini di grand final, menyuguhkan permainan-permainan yang sangat spektakuler. Tentunya sengaja mengundang para pemain-pemain kelas Liga ataupun timnas Indonesia. Ancar-ancar in kali ini, ancar-ancar konsentrasi penuh Irwan, memutar-mutar sikit, bundar tinggi sekali datangnya, ada Rabi di sana, bola jalan kali ini saudara, Bijay, ada Jai Bahaya, Rebound, kendali, satu semai keras dilakukan oleh saudara Rifan Nurmoki. Hingga skor 17-14 kali ini untuk yang kedua kalinya dari Pasir Bapak dan calon saudara Irwan. Konsentrasi penuh kali ini lakukan self. Ada serangan kali ini saudara Luis. Over saudara Alif. Kali ini luar biasa. Sentakan dari nomor punggung 5 melalui saudara Rafi. Pemain yang sangat spektakuler kali ini kesempatan malam hari ini. Sangat barbar sekali. Melalui nomor punggung 5 saudara Rafi. Lakukan kali ini pembalasan Pikri Joseph. Osa kemasing di kesempatan sore hari ini dari kubu Pasiba Parinca berubah skor 18-15 selalu sang setter Anda Jason. Keras sekali tanya dulu di sana. Coba alih angkat. Masih bisa selamatkan Cep Indra. Ada lagi di sana Lewis. Masih bisa selamatkan. Kembali pendapat yang sempurna. Ada lagi di sana. Agung terima. Cep Indra kali ini satu keberatan yang sangat luar biasa. Merubah skor 19-15. Jason lakukan sudah kali ini serangan balasan PKT. Memporak-porandakan kali ini dari kubu Buana Jaya melalui pergubung 5. Si ganteng nomor pergubung 5 itu saudara Rafi menghasilkan satu poin 16-19. 16-19, Alif di sana, coba selamatkan bola, sangat berat sekali untuk diselamatkan, si kulit bundar, poin pun bertambah untuk Buana Jaya, 17-19, dua angka saja tertinggal kali di anak-anak dari Buana Jaya, melalui umpan dari seorang Alif, ada Jason di sana, tidak mau dihara satu dua orang pemain, lepas seorang Rifan Nurmoki kali ini untuk yang ketiga kalinya 20-17. Skor semakin melebar kali ini 20-17. Jadi set dibiarkan saja karena memang bola terlalu jauh meninggalkan arena pertandingan. Kontrol bola yang sempurna diperlihatkan oleh anak-anak dari Buana Jaya Bandung Sari melalui nomor punggung 7 kali ini saudara Pijai lancarkan serangan, ada lagi di sana. Apa yang terjadi kali ini ternyata terlalu melebar dari sisi sebelah kiri pertahanan anak-anak Buana Jaya. 19-20, satu poin saja tertinggal melalui seorang Pijai untuk yang kedua kalinya. Kali ini bikin serangan, lancarkan serangan. Rifan masih bisa diantisipasi, ada Alif di sana. Alif biarkan saja, luar biasa dengan kesabaran ataupun kekompakan yang dilakukan oleh anak-anak Buana Jaya. Bandung Sari mampu menyamakan kedudukan dengan skor 20-20. Sama kita kembali ke lapangan, kembali ke pertandingan, masih bola dikuasai sebenarnya oleh Buana Jaya Bandung Sari melalui nomor punggung 7 yaitu saudara Pijai. Konsentrasi Pijai kali ini masih di sebelah kiri, Evan Jason, Rifan kali ini satu titik kepada Rifan, sang lumbung poin dari Pasiba Parenca berhasil meraih satu poin 21-20.
Ancah-ancah kali ini Cep Indra lakukan sudah, dibiarkan saja karena memang bola jauh meninggalkan lapangan dari sisi sebelah kiri pertahanan anak-anak dari Diana Jaya Bandung Sari. Lagi-lagi angka kembar terjadi di set yang pertama 21-21. Coba kembali serangan, ada lagi-lagi Ripan Nurmulki 22-21. Semakin merata perolehan di poin-poin yang kritis kali ini 22-21. Dibiarkan saja ternyata bola inside ataupun bola masuk, ternyata poin-poin berubah 23-21. Dua angka saja untuk mengakhiri jalannya pertandingan di grand final di set yang pertama. Memberikan poin gratis seorang Fikri Jose sehingga pindah poin 22-23. Poin nomor punggung 5 sudah ratusan bomber dari Buana Jaya. Coba ajar keserangan. Ada Jason di sana. Putri masuk ke lapangan bola. Kembali ke belakang. Rebound. Tak gagal lagi. Memang pemain ini sulit untuk dihentikan. Poin demi poin kali ini diraih oleh seorang Ripan Nurmulki sehingga set poin di set yang pertama kali ini 24-22 kali ini serang Ripan Nurmulki ke belakang dia sayang sekali, dan akhirnya habislah sudah di set yang pertama dimenangkan mutlak oleh kedamaian dari Pasiman Parinca dengan skor 25-22. Baik, untuk meliput jalannya pertandingan kami serahkan kepada rekan saya atau senior saya Mas Erhan Bahtiar untuk melakukan atau meliput jalannya pertandingan di set yang kedua. Multichess berada di sebelah timur, sementara Buana Jaya berada di sebelah posisi sebelah barat tentunya. Dengan poin di set yang pertama dengan mutlak dimenangkan oleh Ripan Chess yaitu Pasiba Parenca dengan skor yaitu 25-23. Satu set dilakukan oleh seorang Alif kali ini. Satu set Indra kali ini membuka over kembali poin untuk kemenangan mutlak yaitu Pasiba Parenca dengan skor yaitu 1-0. Jason kali ini sang setter handal kenamaan terima bagus di sana. Umpan kali gagal lulus berebut bola dengan seorang Jun Ligera, coba ditanaik walaupun lemah tapi pasti. Memang seorang Ripan kali ini sangat sulit untuk dibaca lari arahnya bola dari sektor kanan, dari sektor kiri. Satu angka diraih dengan begitu mudah oleh Jason Chess. Kali ini seorang Jason gagal melakukan satu jam sekerasnya, masih terlalu melukik jatuh di jantung pertahanan sendiri. Over kembali poin untuk Buana Jaya. Lagi-lagi satu demi satu kesalahan yang sama dilakukan oleh kedua kubu lewat si jantung ganteng kali ini bomber kenaman yang itu seorang Pijai di sana sehingga satu angka gratis diraih oleh kenaman dari Pasiba Parenca. Ada kali ini harus mengakui keunggulan dua pihak terdapat yang diperagakan oleh Cep Indra bersama Fikri Jose nomor 10 di sana dengan santai sekali timbang-timbang si kulit bundar. Zul lakukan sudah, lagi-lagi kesalahan yang sama. Satu kesempatan emas disia-siakan oleh kedua kubu kali ini, entah Buana Jaya Bandung Sari ataupun sebaliknya Pasiba Parenca kali ini. Masih tangan Luis kali nomor punggung 6 lakukan sudah, terima di darah umpan kali ini Putri Jose menunjukkan taringnya bahwa dia pantas untuk masuk ke sasaran grand final dan menjadi yang terbaik. Fikri Joseph dengan wajah imutnya ala kekoreaan tentunya ya, menjadikan satu idola untuk para ladies dan mamah-mamah mudanya tentunya. Kali ini satu sambaran luar biasa diperagakan oleh seorang bagus di sana.
terlalu menyamping. Satu sambaran keras lewat seorang Bagus di sana, sehingga dinyatakan keluar untuk spike menyulang dari seorang Bagus Nada Buana atau Buana Jaya Bandung Sari. Hal ini rapi, harus terbungkam dan terdiam, mendapatkan satu dua bloker yang begitu rapat yang diperagakan oleh kenaman dari anak-anak Tasidab tentunya, sehingga angka pun bertambah semakin jauh di set yang kedua, yaitu 7-2. Kali ini Chad Indra harus memakan ketangga. Ampun Tuhi Gusti. Baik, kita kembali ke lapangan di mana seorang ratu di sana ancang-ancang kuasai bola sepenuhnya. Ya, kita sudah rutan kali ini. Tidak mampu mengeksekusi sekurit bola dengan sempurna. Pengembalian bola pertama yang kurang begitu akurat, sehingga tidak mampu menjadikan satu titik serangan yang sangat-sangat mematikan untuk kenaman dari Tasibar. Pareja umpan, siapa berlari jadi umpan, coba naik, masih dapat dibenahi dari umpan. Ada udara agar di sana, untuk satu, dua. Ambler luar biasa kali ini, beledas masuk. Ambon Mami Septic Richese lewat satu spike menyilang dari sektor kanan posisi 6, kenaman dari Tasibab Parenca dengan skor yaitu 8-4 di set yang kedua. Satu wajah kekecewaan dari Fikri Jesse kali ini gagal lewat satu jam set kerasnya. Adam di sana coba lakukan sudah, tunggu datangnya ke belakang Ripan yang tujuh, Fikri Jesse naik. Kali ini walaupun lemah tapi pasti, Fikri Jesse selalu mendulang poin demi poin untuk rekannya, yaitu kena bantuan rumah Tasibab Pareja. Masih Ripan bermulki di sana, santai sekali timbang-timbang keras datangnya ke belakang. Terima lulus umpan, siapa gerangan? Ternyata Bagus yang dituju. Masih membentur dua dinding penghalang yang begitu kokoh yang dilakukan oleh kenaman. Satu pertahanan yang begitu sangat solid diperagakan oleh kenaman dari anak-anak Tasibab Pareja. Bermulki kali ini gagal, terlalu melebar jauh di luar lapangan pertandingan, sehingga open play pun terjadi di poin yaitu 6-10. Masih Ripan terima bola Jason, coba berangkat, bagus sekali satu back attack menghilang dari seorang Ripan Nurmulki. Tidak mampu dibaca lari arahnya bola, harus tertinggal cukup jauh di set yang kedua, yaitu skor 11-6. 11-6 kali ini, Zero kali ini harus mengakui keunggulan lawannya yaitu seorang Pucai di sana. Tidak mampu dibaca lari arahnya bola. Ocul di sana kali ini, bomber menakutkan nomor punggung 11, sehingga harus berhati-hati menghadapi lawannya yaitu seorang Pucai Saksena di sana. Kami lakukan Jason, 4-0. Kali ini untuk yang kedua kalinya, Jul harus mengakui keunggulan, mengalami dua kegagalan yang sama lewat satu spike menyilang seorang Jul. Angka pun bertambah, yaitu 8-11. Fikri Jesse kali ini betul-betul seorang pahlawan yang sejati. Fikri Jesse selalu mendulang poin demi poin untuk rekannya, yaitu kenaman Tasibab Pareja. Masih Jason, sang setter handal, lakukan Jameson, tinggi datangnya ke belakang, terima bola, setter kembali, masih Ripan menghalau. Satu cutter yang sangat luar biasa dilakukan seorang Ripan, tapi sayang gagal, terlalu melebar jauh di luar lapangan pertandingan. Satu keberuntungan poin Dewi Fortuna diraih anak-anak Buana Jaya dengan skor yang sangat imbang, yaitu 10-12 di set yang kedua. Di set yang kedua hanya tersisa dua angka. Ripan coba terima, ada Chad Indra coba pukul naik,
paling berhasil Fikri. Mendulang ulang, tapi pasti Fikri selalu memberikan satu poin untuk rekan-rekannya. Sehingga oper kembali poin untuk Persida Pareja 13-10 ada kali ini. Senjata makan tiang kali ini. Seorang Dadang harus membentur satu blokade yang begitu rapat dari seorang Fikri Jesse bersama Cep Indra di sana. Masih Jul kuasai bola, ancang-ancang konsentrasi penuh pendek datangnya ke depan. Terima gong siapa gerangan. Ada Luis di sana lagi-lagi. Kehilangan konsentrasi Biana Zaya Bandim Sari. Mendapatkan satu pertahanan ataupun satu serangan demi serangan yang dilancarkan oleh anak-anak Persida lewat Ripan Nur Mulki CS dengan skor sementara yaitu 15-10 di set yang kedua. Terima Agung misalnya coba Luis. Oh, kali ini back attack dari seorang Luis berhasil mempertipis ketinggalan dengan poin yaitu 11-15. Hanya 4 angka saja terpaut kali ini. Luis coba konsentrasi penuh memberikan satu distribusi untuk rekan-rekannya. Ada Ripan, satu poin yang sangat luar biasa. Keras datangnya ke belakang, ternyata wasit mengatakan keluar untuk satu spike menghilang lewat tangan Ripan Nur Mulki kali ini. 12-15, angka yang sangat kritis. Di poin-poin tengah kali ini, mampu Fikri Jesse kembali mendulang satu angka poin. Di poin yaitu 16-12. Technical team out diberikan wasit untuk yang kedua kalinya. Untuk seluruh para pemain ataupun kenangan untuk sekedar intermezzo ataupun minum-minum sejenak, rehat sejenak, memulihkan stamina yang sudah loyo kali ini. Ada Cep Indra si cangkung tinggi nomor punggung satu lakukan sudah hanya sebuah pressing saja. Terima kasih untuk ada Rapi di sana. Rapi kali ini berhasil mengecoh satu blokade yang dilakukan oleh seorang Rupan Nur Mulki di sana. Sehingga angka pun bertambah yaitu 13-16. Ripan terima bola umpan Jason. Gelabas akun. Satu serangan balik yang dilakukan oleh seorang Ripan di sana. Tidak mampu dihalau, tidak mampu dicangkau, tidak mampu dibaca lari arahnya bola oleh kenaman Buana Jaya Bandung Sari. Satu keberhasilan, satu kegagalan dibalas kali ini oleh Fikri Jesse. Angka pun pertama semakin mendekati yaitu 14-17. Masih Irwan di sana. Luis coba selamatkan bola. Ripan hanya cantikan kecil saja kali ini. Umpan masih di bola. Terima kasih. Bola yang cukup tanggung, cukup liar kali ini sangat sulit untuk dijangkau seorang Ripan. Walaupun bertubuh cangkung tinggi kali ini mendapatkan satu titik kelemahan Ripan. Coba umpan Jason. Kali ini berhasil dengan begitu cerdik seorang Jason kali ini melihat satu celah yang sangat kosong. Mendapatkan satu pundi-pundi poin yaitu dengan skor 18-15. Ayo, ayo kami bisa. Pasibat mana suaranya Pasibat? Bandung Sari, mana suaranya Bandung Sari? Baik, walaupun sudah serat tapi masih antusias. Bung Bakir tekarnya ini asli. Ada Luis di sana coba dikejar Agung. Selamatkan bola, terima. Ayo di sana, siapa berani? Kali ini Ripan benar-benar menunjukkan taringnya bahwa dia pantas menjadi macan Asia yang bertengger di posisi atas. Kali ini Ripan satu contohkan luar biasa.
satu angka budaya oleh seorang Riken, yaitu dengan skor 2-1-15. Satu jam seperti yang dilakukan oleh seorang Rupan Nurmulki kali ini memborak-borandakan pertahanan di pertemuan yang kedua di babak grand final. Lulus 25-15 lalu berhasil tuan rumah membawa pembawanya menuju puncak grand final dan yang nantinya akan menjadi juara di antara yang juara. Rupan masih ada akan bisa mencoba buka apel, masih bagus, coba Rupan baik, keserupan di sini baik. Pesta saluran dari Tuan Hajat Gusti itu yang kami jari perbaru. Atur murid, Mama Bilal, Mama Sinji, Mama Bilal, atur murid. Berakhirnya di set yang kedua di babak penentuan antara pemenang tuan rumah mempertemukan yaitu dengan Dona Jaya dan Bang Sari memenangkan secara mutlak yaitu 2-0 sekaligus di pertemuan yang kedua. Sekaligus tuan rumah dari Pasundan Perinca menjadikan juara yang pertama untuk juara satu. Dengan tepuk serai para pendukungnya, silakan untuk seluruh para profesional ataupun para panitia bersama kru Bapak Hajat dan Mama Hajatnya ya. Halo Polimania Indonesia, saya Air Diki, jangan lupa saksikan video-video Tarkam Indonesia hanya di channel YouTube Polibal Tarkam. Khusus bola voli paling kece, jangan lupa like, share, subscribe, and like, comment.